Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Adi Sawang, tempat berbagi dan happy. Itu tadi pada tahu ya lagu apa? Lagu yang judulnya titik titik titik. Ada tiga titik ya di album ini nih. Album Generasi Biru. Tuh, di side B ada titik titik titik. Oke, ini kita kembali bercerita tentang album keempatnya Slank. Ada jagoannya sepertinya di depan, terbunuh sepi, Samois pulang. Kaset ini harganya di tahun 90-an. Nah, tuh Rp7.000 ya. Saya juga dapatnya di tahun 2000-an. Ini Slank perdana udah enggak, produsernya udah bukan Budi Setio lagi, tapi sudah Slank sendiri Fish Record. Kita buka ya. Nah, ini juga ada perubahan logo. Nah, logo yang kaku yang seperti lebih lancip ini jadi bermetamorfosis. Ini adalah hasil karyanya basis Slank Formasi 13, Mr. Bongki, Generasi Biru Slank. Ada lagu apa aja di set A? Ada Kamu Harus Pulang, Terbunuh Sepi, Serba Salah, Blues Males, Enggak Perawan Lagi, Hey Bong. Set B ya, lagu yang tadi itu isian gitar yang pahit. Kedua Reaksi, ketiga Pedalisme Warisan Company, Birokrasi Komplek, Bisa Saja Dulu, Generasi Biru, Fish Record. Dudu seperti apa covernya, kita buka saja. Kita buka ya. Nah, ini ada quote seperti biasa ya. Di album keempat ada lagi, Slank adalah anak muda slengean tapi enggak kurang ajar. Ini personilnya bisa dilihat, yang pada kenal Nipai, Indra, Kakak, Bim Bim dan Bongki. Nah, produksi Fish Record, eksekutif produser udah Slank, udah manajemennya Pulau Biru Production. Unik nih, ini lebar ya. Apa yang wih, cover yang sepertinya ini paling selengean juga nih. Nah, paling selengean dan paling lebar. Itu ada petanya, album Slank keempat, Generasi Biru. Nah, ini ada tiga tempat lokasi. Lokasi rekaman. Nah, ada rekaman di Puncak, di Bogor kayaknya, di Cipayung. Ada lagu-lagu yang direkam di sana, Enggak Perawan Lagi, Bisa Saja Dulu, Birokrasi Komplek, Terbunuh Sepi, Reaksi, Bus Males. Habis itu Berbenah Pindah. Nah, ini di potlot nih. Di potlot Generasi Biru, Pedalisme, Kamu Harus Pulang. Bising. Wih, dipindahnya nih tempat yang ketiga. Di Cibubur, di rumah Bunda Emma. Direkam Serba Salah, Hey Bung, cuma dua lagu di lokasi itu. Ini juga Enggak Perawan Lagi, Bim Bim main gitar soalnya. Nah, ini nih Pai kena cacar. Nah, lagu Terbunuh Sepi malah direkam Kakak take vokal di lapangan jam 2 malam. Gila ini emang. Dibikin asik gini ya, jalan macet. Nah, Slank, peace, damai, tenang. Nah, bebas nih, udah berhasil rekaman ya, udah kelar semua di lagu. Jadi lah kaset ini. Nah, ini Slank thanks to nih. Nah, ada lagi nih Rustam Rasta Manis. Kabarnya Rustam Rasta Manis lagi bikin ini buku, mungkin gak lama lagi ya bukunya di launching
judulnya Stempel Generasi Biru. Ini ada nama lupa nih, Desain Award-nya Dimas Dining Jaya Diningrat nih. Oke, ke sebelah kita lihat. Wih, tetap slengan aja nih lagu-lagunya, lirik-lirik yang ditulis tangan. Nah, ada jam-jamnya nih. Jakarta. Pokoknya yang punya album ini pasti tahu lah ya. Keren banget ya. Album kertasnya juga unik, seperti kertas yang surat lamaran kerja boleh dibilang. Kedua, album ini juga mendapat penghargaan platinum, double platinum dari BASF Award kategori album terlaris tahun 94-95. Video klip harus video klip apa ya? Kamu Harus Pulang. Ada video klipnya itu juga mendapat penghargaan video klip terbaik sepanjang tahun 95-96 dari Video Musik Indonesia. Yang ini juga yang perlu diketahui itu ada di lagunya Generasi Biru itu di awal kan ada tuh suara pipe. Woi, matiin mau rekaman woi. Nah, itu ada di awalnya ada lagunya Aerosmith yang People. Kalau yang mungkin belum tahu atau yang udah pada tahu ya, ada lagu Aerosmith di lagu Generasi Biru. Nah, gimana nih lagu jagoan kalian atau yang paling berkesan atau yang paling enak lah, paling favorit deh. Nah, kalau saya sih favorit kayaknya di album ini Kamu Harus Pulang. Kalau gitu Generasi Biru. Oke, dua itu sepertinya ya. Terbunuh Sepi juga enak deh. Dan yang lainnya ini unik-unik ya, seperti nggak terlalu lagi nih, masih relevan nih untuk digunakan di zaman sekarang. Sungaiku udah nggak perawan lagi. Sampai jumpa di cerita album selanjutnya. Oke, jangan lupa beli yang original, kita akan ceritain satu-satu ya. See you. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum.